Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ala al-fadail wal karamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-hadi min ad-dalal ala ahlihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasin al-akhlaki wal-a'mal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil 'alamin. Qala Allah Ta'ala fi muhkam at-tanzil wa huwa a'lamu bi muradi. Hudaw wa rahmatan lil ladina hum li rabbihim yarhabun. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, ya makasih. Innama yakhsha Allah min 'ibadihi al-ulama. Wayaqulu subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu'an dhalika liman khashya rabbah. Wayaqulu subhanahu wa ta'ala wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal mahwa. Qayyulu subhanahu wa ta'ala wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni lam ub'as la'anan inna ma ba'athu rahmatan. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasuluhu al-nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika min ash-shahirin ash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Para guru, para orang tua, para sepuh, majlis nurul ahbab yang dirahmati, yang disayangi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, khusus orang tua kita, pengasuhan beserta keluarga besar, apa Allah telah hayati, mudah-mudahan Allah selalu bahagiakan dunia akhiratnya, Allah berkahi anak cucu dan mantunya, juga guru kita yang mulia Fadilatul Mukarram wal Mukarram Al Ustaz Haji Naswan di sini, apa Allah telah hayati, mudah-mudahan kita menyaksikan kebahagiaan beliau. Wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ghazili husni abadihi. Mudah-mudahan dengan ilmunya kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para guru yang lain yang disebutin waktu-waktu, mudah-mudahan insya Allah selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sampailah kita di halaman 130 dari kitab Hidayatus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abdul Samad Al-Imrani
pada pasal yang kedua, fil khawfi. Kalau bahasa sekarang namanya ansit, ya, merasa khawatir, ketakutannya. Yang suka tidak suka, mau tidak mau, setiap orang pasti dihampiri dengan rasa khawatir, rasa takut, rasa gelisah. Kalau anak sekarang bilang galau. Dan ini adalah keperpanjangan dari pasal yang pertama dari fitawah. Dalam bab al-khamis, bab ya kalimah fitu'atil batiniyah. Taat-taat kebatinan yang didorong oleh Syekh Abdul Somad Falimbani. Setelah taubat maka ada khauf. Rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa galau, rasa gundah gulana. Maka sebelum kita bahas, kita baca sama-sama, kita berkirim Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah kita anallaha yataghammadu wa rahmah. Allah terus curahkan rahmat kepada penulis Syekh Abdul Somad Falimbani dan kita yang membaca kitabnya, membaca ilmunya. Mudah-mudahan mampu bertemu Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولدينا آمين. الفصل الثاني في الخوف. Pasal yang kedua dari kitab yang kelima terkait fita'atin batiniyah. Taat yang suka tidak suka, mau tidak mau, itu lahir dari batin kita. Yang kita tahu badan kita ada jiwa, ada raganya. Maka betullah apa yang ditulis oleh W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu dibangun, baru badannya. Berbeda dengan mensana incorpore sano. Ya, dia badan sehat, ada jiwa yang kuat. Nah, berarti badannya dulu dia. Ini bertolak belakang dan kita bersyukur bahwa agama kita menilai itu, membangun itu. Makanya sekarang lahir namanya karakter building, pemantapan karakter dan seterusnya. Itu adalah al-batiniyah, ta'atin batiniyah. Di pasal yang kedua ini, ya, dituliskan oleh Abdul Somad Falimbani fil khawfi. Ya, hal terkait dengan khawf. Kata-kata khawf ini kita mungkin masih terngiang ketika kita membaca surat Quraisy misalnya. Begitu kita tidak menyembah robah dal bait kecuali yang punya rumah ini, alladzina at'amahum min jum wa amanahum min khauf. Ada dua rahmat yang Allah berikan. Yang pertama adalah at'amahum min jum, rasa tenang ketika kita bisa makan, bisa ngeteh, bisa ngopi, bisa ngerokok. Itu namanya at'amahum, dikasih kenikmatan dari kepengenan. Yang kedua wa amanahum min khauf. Bacanya khauf. Ada yang panjang, ada yang pendek. Makanya kalau kita sholat subuh, kalau kita dengerin aja, ada yang as-salatu khairun minan naum. Ada juga yang
As-salatu khairun minan naum. Merem lagi lain. Dua-duanya boleh. Kenapa? Karena wa amanahum min khawf. Itu kan panjang. Artinya boleh khawf, boleh naum, boleh. Cuman kadang orang agak dengar. Rapi aja. Tapi kalau naum, masih aja. Dua nikmat ini enggak pernah terpisah. Begitulah banyak ulama menyebutkan. Abu Fida Ismail Ibn Katsir, Tajir Ibn Katsir, Imam Fakhrul Razi, Mafatihul Ghaib, Imam Syafi'i Al-Qur'anul Azim. Ulama belakangan misalnya Tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Zuhaini. Atau mungkin yang banyak yang sering kita lihat di Indonesia ini, Profesor Dr. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah. Mau yang ulama terdahulu maupun yang sekarang menyebutkan dua nikmat ini enggak pernah terpisah. At'amahum min ju, ketika kita bisa ngopi, bisa ngeteh, bisa ngerokok, maka karena apa? Karena amanahum min khauf. Karena ada rasa ketenangan. Kalau kita enggak tenang, enggak bisa ngeteh, enggak bisa ngopi. Makanya bahasa sekarang diramu sebegitian rupa menjadi apa? Kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik. Jadi kalau politiknya aman, wa amanahum min khauf, maka ekonominya sejahtera. Ekonomi enggak sejahtera kalau kemudian enggak ada rasa ketenangan. Bahasanya doang diganti-ganti. Ya, stabilitas politik ya amanahum min khauf. Allah tenangkan kita dari rasa takut. Kesejahteraan ekonomi ya tadi at'amahum min ju. Ketika kita mampu ya untuk mendapatkan kenikmatan ketika kita lapar. Bisa mindo dan seterusnya. Ini artinya bahwa Syekh Abdul Somad Al-Albani mengangkat ini dalam pasal yang kedua setelah taubat. Jadi orang kalau sudah taubat yang pertama sudah dilakukan, kan orang ada dua tuh. Taubat antara urusan kita bainal abdi wa bainal khalqi, antara hamba dengan Allah. Yang kedua, ma bainal khalqi wal khalqi, antara hamba dengan hamba. Kalau taubat kita dengan Allah, maka urusannya kepada Allah. Tapi kalau taubat kita kepada manusia, syaratnya nambah. Apa itu? Wajhan bi wajhin. Kudu ketemu muka sama muka. Ada objekan dikit, nggak banyak sih di kedua mah. Cuman ya emang ada buat di soto. Kita bilang sama dia, ntar ya kalau ada duitnya. Lama lupa, sampai dia kagak ada. Tetap syarat itu berlaku, wajhan bi wajhin. Kita datangin rumahnya, biar kata dia udah kagak ada bininya, ada anaknya. Syarat yang itu kudu gugur, ketemu muka sama muka. Dulu, lagi ngaji malam Rabu di Nurul Ahbab, kita ngobrol kongko. Ada objekan dikit. Ada orang ngelepas salon. Ya, nyampein duangan. Ya ada lebihnya dikit bumi soto. Kita lupa nasinya. Nah, ini kita kasih. Itu baru selesai taubatnya. Kalau belum wajhan bi wajhin, belum selesai. Karena syaratnya adalah harus ketemu meskipun orangnya enggak ada. Nah, kalau ini udah beres, baru pasal yang kedua. Apa itu? Rasa takut, khawatir, gelisah. Biasanya kita kalau udah taubat, udah ada aja rasanya begitu.
ada yang kita rasain. Kalau lagi istighfar kita, ya kan, jadi ingat mulu kan begitu. Sebelum tobat belum istighfar kita bunyengin sama aja, bunyengin janda, ayo berangkat terus waya babai. Iya. Berangkat terus waya babai aja, berangkat, ayo mau pakai aplikasi mau kagak asal di WhatsApp masuk berangkat. Allah. Iya. Apalagi dedenya, emang hukumnya poligami apa bang? Gitu. Boleh jawabannya, begitu. Tapi kalau udah kita misalnya udah tobat, yang begitu kita rem-rem kadang-kadang. Nah besok aja jawabnya, besok aja dah nganterinnya, tinggal balas dulu. Nah di sini biasanya itu kita digoda dengan rasa takut, khawatir, gelisah. Yang akhirnya rasa takut dan khawatir ini digambarkan oleh Syekh Abdul Somad Palemani, kadang-kadang suka berlebihan, kadang-kadang suka keterusan, akhirnya jadi was-was. Maka di sini disampaikan oleh beliau, bermula pasal yang kedua pada menyatakan khauf. Adapun khauf itu, ya, khauf yakni bahwa khauf itu adalah takut akan kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi takutnya akan kepada Allah. Bukan takut, nah janda hilang. Hilang janda, bukan. Karena janda juga milik Allah. Ya. Anak kita jagain banget, jatuh juga. Mana nyusruk aspal. Jatuh juga kita jagain benar. Tapi tetap aja emang wayangnya jatuh, mah jatuh. Gini. Jadi sebetulnya ketakutan kita, kekhawatiran kita, sandarannya bukan pada makhluk yang kita bayangkan, tapi pada yang punya makhluk, menurut Syekh Abdul Somad Palemani. Siapa itu? Akan kepada Allah Ta'ala. Montar hilang, mau ada lagi, tetap. Itu kepada Allah, rasa takut kita, bukan kepada yang lain. Maka itu, ya, apa nih Bang Haji, menghimpunkan ya, ya, mengampunkan, ya, Allah Ta'ala, Allah mengampunkan, Allah memaafkan, Allah menggugurkan, nah, rasa takut kita. Kan maaf, orang minta maaf sama kita. Kita maafin, kan gugur. Kita takut sama Allah nih. Rasa khawatir kita sama Allah. Itu Allah menghampunkan, menggugurkan rasa takut kita. Bagi orang yang takut itu, ya, mereka yang takut kepada Allah, ya, maka dia diberikan 4 kelebihan. Nah, jadi takutnya 1, tapi begitu kita takutnya sama Allah, diganti dengan 4 kelebihan. Dihilangin rasa takutnya. Kadang kita langsung saking takut, paniknya, kayak orang bego, nggak bisa ngapa-ngapain. Bimbang aja, bingung aja. Ya, cuman takut doang ya. Yang pertama di sini sebutkan, ya, apa tuh? Apa yang jawab? Yang pertama. Pertama apa tuh? Tanya baru nyarinya gitu. Petunjuk, ya, petunjuk. Ya. Dikasih petunjuk. Jadi kalau kita udah takut, maka kita dikasih petunjuk. Artinya tadi
Kita kalau kelebihan takut, kelebihan bingung, kayak orang bego, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau kita udah nyerahin kepada Allah, maka kita dikasih kelebihan. Kelebihan yang pertama, kita dikasih petunjuk. Yang kedua, rahmat. Nah, enak yang namanya rahmat. Rahmat duluan. Emang apa sih rahmat itu? Rahmat itu maaf. Ada jalanan licor. Ya gak bisa lewat kita. Tapi begitu kita dekat, orang bilang, ngere bang, udah kering. Itu namanya rahmat. Ini saya nyender nih. Ini kan biasanya ada yang orang masuk sini ya. Ya ntar ada wayangnya. Ya ini nyender nih, maaf. Ini banner kagak nempel. Nah ini namanya rahmat. Coba kalau nempel mulu. Cepat. Karena ada rahmat, dia kagak nempel. Lihat HP, sejauh belum nelfon. Besar motor nelfon. Gitu. Ngaji, Ustaz, lo berangkat ayo. Gitu, ngaji nanya, berangkat, lo berangkat ayo. Saya bawa motor. Orang kata kita lagi mau bingung mau ngeluarin motor. Saya bawa motor. Rahmat. Di jam yang sama begitu naik motor udah nyampe jawab telepon. Ya di samping jawabannya di mana? Di samping. Itu namanya rahmat. Dia juga sekali nanya doangan kedua kali-kali kan begitu. Jadi rahmat itu adalah sesuatu yang kemudian dia jadi bagian aktivitas hidup kita yang sebetulnya ada campur tangan Allah. Nah, kata Allah, falaula rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau tidak ada rahmat Allah, kita ini benar-benar jadi orang yang rugi. Pagi-pagi hujan gede. Nah, lihat Bang Ojak pakai motor merah. Dari jauh udah ngesen kanan aja. Syukur alhamdulillah saya ngeliat mukanya. Kalau nggak ngeliat mukanya, kenal, saya ngerem. Kalau biasanya kita nggak ngeliat muka orang kan. Kalau ngeliat muka orang, nggak kenal. Kita adu-aduan kadang-kadang. Gitu. Saya ngeliat Bang Ojak ini. Jadi begitulah rahmat, gitu. Diketemukan meskipun dalam keadaan yang nggak saling nyapa, ya. Syukur alhamdulillah beliau ngasih sen. Berarti kita ngeliat orang aja, gitu. Udah lama kita nggak ngeliat, gitu. Ngeliat ngaji doang kan. Oh, sekarang di mana tempatnya? Jauh. Tadi ngeliat di sono, mana ya? Hujan-hujan di mana lupa saya itu. Iya kali yang mesti dia. Iya benar. Artinya bahwa kalau nggak ada rahmat Allah, kita ini udah kayak orang rugi luar biasa. Karena Allah kasih rahmat, maka kita jadi orang yang gampang beruntung. Asam urat apa? Oh, kita apa berasa banget. Tapi begitu kita ngaji, kayaknya enak. Nah, itu namanya rahmat. Tangan, kaki kesemutan. Tapi begitu ngaji, kok gak kesemutan ya? Itu namanya rahmat. Di rumah, air gak keluar. Misalnya mati. Menyeduh kopi juga susah. Di sini malah datang demek, berarti rahmat. Maka yang kedua itu setelah petunjuk Allah kasih rahmat kepada kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hudaw wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun." Hudan petunjuk ya. Wa rahmah dan rahmat. Lilladinahum lirabbihim yarhabun. Itu ya, sabit tetap. Bagi siapa? Bagi mereka yang takut
kepada Allah Ta'ala. Jadi bahasanya Syekh Abdul Somad Palembani, yang namanya petunjuk, yang namanya rahmat itu sabitun. Sabit, ada orangnya. Ada. Ah. Tetap dia punyanya orang yang tadi, ya, orang yang takut kepada Allah, maka dia pasti dapat rahmat, dia juga pasti dapat petunjuk. Yang kedua Allah sampaikan, ya, setelah rahmat dan petunjuk, yang ketiga ilmu. Seperti firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Jadi kita datang kemari, terus ngobrol sama Sajaud. Habis ngobrol sama dia, kita jadi ingat Allah. Ah, berarti kita dapat ilmu. Kita datang ke Nurul Ahbab. Kenapa kita berkali-kali nyampe kemari, meskipun udah bertahun-tahun? Karena kita ngerasa ada kemanfaatan, paling tidak ada ilmunya yang kita bawa, meskipun kagak banyak. Nah, yang ketiga ini, orang-orang yang dapat ilmu itu diantaranya adalah mereka-mereka yang takut kepada Allah. Siapa itu? Ulama. Maka ulama disebutkan sebagai pewaris para nabi. Maka sebetulnya ulama itu adalah orang-orang yang yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah adalah mereka yang ulama, alim, berarti punya ilmu. Maka disebutkan oleh Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, ini syarat mutlak, ya, bahwa orang kalau udah taubat, dia udah taubat nih, pasti punya rasa khosyah. Khosyah itu kan takut, rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, ya, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu daripada hambanya. Yang mana? Ulama. Ada berapa tuh? Tiga, ya? Keempat, tuh, dua baris dari bawah. Ya. Yang keempat adalah keridoan. Keridoan, ya, keridoan, ya, ridho, ya kan, seperti firman Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum waradu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Lihat yang terakhirnya, dzalika liman, ya, mereka itu yang khasyah rabbah, punya khasyah, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ridho Allah Ta'ala daripada mereka, ya, itu ridho yang sebetulnya ridho kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, maaf, di kerjaan ada orang gak demen sama kita, kita gak usah balas lagi gak demen sama dia, gak usah. Kita cukup redo. Redo kalau sebetulnya biarin orang mau nganuin kita, kita mah redo aja. Maka Nabi ngajarin tuh, diajarin sama siapa? Abdullah bin Umar. Kalau kita seandainya, maaf, ada orang gak demen sama kita, kita tahu itu orangnya, kagak usah dibalas. Kita disuruh baca surat apa? Surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha disebutkan apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka, sesungguhnya Allah tidak akan sekali-kali meninggalkan kita.
menghilangkan rezeki kita, menghilangkan jatah kita, kerjaan kita, biar kata dijelek-jelekin nama orang. Wa ma qala, atas apa yang diprovokasi. Orang udah ngejelekin kita, nyalain kita, gara-gara dia nih, begitu misalnya. Sebetulnya kita nggak begitu. Kuncinya cuma redha. Kata Nabi, baca surat Wadduha. Karena Allah berjanji, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tapi bacanya biar mantep. Bacanya biar yakin. Bahwa ma wadda'aka, Allah nggak bakal diem. Allah gak bakal ninggalin, Allah gak bakal ngilangin. Emang jatah kita, udah jatah kita. Jatah anak kita, jatah bini kita. Wa ma qala, terhadap apa yang dikerjain orang lain. Tapi kalau seandainya orang itu dekat sama kita, nah, dan bisa kita sentuh, bisa kita tebrengin, bisa kita ajak ngopi. Nah, lain lagi surat yang dibaca. Baca, diajarkan kepada Abdullah bin Umar itu adalah alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ntar di tengah-tengah, inna ma'al usri yusra. Kan inna ma'al usri yusra, setelah kelelahan, kesusahan, ada kebaikan. Artinya urusan pasti beres. Kagak ada urusan kagak beres, pasti beres. Cuman kita kadang-kadang orang sabar. Karena jelas ada usrun, ada yusrun. Setelah ketidakbaikan, setelah kejelekan, setelah kesusahan, ada kemudahan. Nah, saya jauh-jauh, dan dulu kita kayaknya itu kita susah banget dulu kayaknya. Mana-mana, mau nggak bisa main. Iya, buru-buru mana-mana naik motor, ya kan ya. Sepeda juga berantem. Ada motor Vespa, rebutan. Dapat kuncinya, nggak bisa ngengkelnya. Nggak tahu selanya, mau makan duluan, ya digebukin kita pakai sapu. Abang lu belum makan, mpok lu belum makan. Dulu. Ya kan? Kalau sekarang makan, ya alhamdulillah. Kada gampang rumahnya. Apa baik ada di jalanan. Ya. Di HP tinggal mincet, nyampe. Ya kan? Kalau dulu mah, ya begitu dah. Artinya bahwa setelah itu kesusahan yang luar biasa kita rasa kalau ada gampang. Mendingan dah. Ya, termasuk pengajian kita. Kalau dulu mah kan marong begini. Enggak semua tempat. Ya. Di mana tempat marong ada orang ngaji, enggak marong ya enggak bisa. Berangkat sore jam 4 udah bawa obor. Enggak bawa obor enggak bisa pulang. Orang yang menjalanannya satu malang-alang. Kemana jalannya sih kan begitu. Kecuali patokannya tahu ono punangka ono no. Nah, zaman kan buat kepunangka itu. Enak ngaji kita kadang-kadang dulu memang. Rasa setiap awalnya luar biasa. Abis ngaji nanya. Lu pengen berak gak? Ini tuh emang apa? Lu pengen berak gak? Ibu temenin gitu. Jadi bukan ngaji doang kan. Sampai berak nanya. Lu berak gak? Makanya kalau kecubluk itu kecubluk bisa berempat, berlima. Jadi kagak heran kalau dulu masuk ini pun rambutan, sana pun rambutan. Karena emang keluar lagi dimakan, keluar lagi nunggu. Sana nunggu, karena emang di mana aja yang rasanya jauhan dikit. Ya. Itu yang keempat. Ya, artinya kita redo ya dengan apapun seperti redonya orang-orang yang redo kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya. Maka orang yang takut ya
dengan surga. Ya, takut dalam sama surga. Seperti firman Allah dalam Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Awa berarti mau, ma'wa tempat yang kita mau. Apa itu? Surga, jannah. Cuman wa amma man khafa maqama rabbihi. Nah, lagi-lagi takut khafa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita tuh orang lagi jalan kemalaman. Kemalaman akhirnya tiga-tiganya mutusin udah kita kudu bermalam, terlalu bahaya. Akhirnya masuk ke gua. Karena ada tuh di hadis nomor 12 Riyadus Shalihin. Kalau kita ngaji Riyadus Shalihin hadis 12-nya ada tuh. Di antaranya Ibnatu Khalati. Saya punya encik itu punya anak perawan. Dari kecil saya ada demen, lama-lama fahubbi aksar. Oh, demennya jadi beda. Ada rasa. Ya. Akhirnya dia pengen itu berduaan sama dia. Satu ketika ada fafihi fursatun, ada kesempatan. Fa'ataha bimi'ah wa isrina dinaron. Saya bisikin, ini ada duit 120 dinar. Berapa duit tuh? Satu dinarnya 4,25 gram. Berarti kalau emas berapa sekarang? Taruh 100 ribu, taruh ya, taruh 100 ribu. Jadi kalau 4,25 berarti 4.250.000. Satunya. Ini ada fa'ataitu mi'ah wa isrina, 120 dinar. Berarti 4,25 dikali 120 berapa tuh? 480 juta. Berarti zaman dulu orang perempuan mahal. Timbang mau berdua-duaan doangan, timbang mau malam minggu doangan, bayarnya 480 juta. Enggak kayak sekarang, mie ayam doangan. Baso. Jadi. Cimol berangkat. Ah, iya, mana pinggir jalan. KFC. Di atas motor. Playover. Dulu mahal, 120 dinar. Dan ini kan yang direwekan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu artinya hadisnya sahih. Ini orang ngasih 120 dinar untuk berduaan. Dan yang perempuan, fattafaqat mau. Berarti zaman dulu udah ada transaksi itu. Kalau orang demen, nah, udah ada. Fa'amma qoma baina fakhidaihi. Yang cowok udah diri, qoma. Jadi maaf, kalau qoma ini kita diri. Ya, waqa'ada. Ini kalau kita begini namanya jalasa. Makanya namanya majlis. Majlis ta'lim Nurul Ahbar. Majlis, karena duduknya begini. Di sono sama, MPR, DPR. Ya, majlis, ya kan? Ya, karena majlis, duduknya begini dia. Tapi di hadis itu nggak dibilang. Wa qa'ada. Dari diri sampai qa'ada. Qa'ada berarti begini. Begini. Iya. Baina fakhidaiha. Baina berarti di antara. Fakhidai dua pahanya. Berarti ini pahanya dua. Jadi di tengah-tengahnya. Sampai segitunya tuh hadis bicaranya. Tapi begitu udah ini dia wayaknya. Udah lama ditungguin. Udah keluar para 80 juta. Mana yang dia mau lagi. Ya. Udah siap dua-duanya. Yang perempuan begitu, yang cowok udah agresif banget, apa kata dia? Ittaqillah. Ngapa-ngapain sayanya pakai bertakwalah kepada Allah.
bingung dia. Gimana sih? Masa astagfirullah, astagfirullah. Cuma gara-gara suruh ingat Allah. Fataraktu, nah ini repot lagi nih. Seketika itu aku ingat 120 dinarnya, 480 juta. Tapi apa kata dia? Fataraktu ridon lillah. Orang kalau kagak jadi nih, Alexis misalnya, melawai, gak jadi nih misalnya, 480 juta. Itu diminta lagi gak dia? Gak jadi nih, minta lagi gak? Dan sini lagi duitnya, gak jadi. 480 juta. Gak jadi nih. Kita diam. Kalau ini gak, dia ingat. Tapi apa kata dia? Farak fatarak tuhuri dan lillah. Aku tinggalkan mengharap ridho Allah. Ini luar biasa. Jadi ternyata takut kepada Allah itu menumbuhkan rasa ridho. Maka pantas kalau kemudian wa amma man khafa maqara rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Itu dijaga sebetulnya. Zulaikha sama Nabi Yusuf. Yang demen siapa? Lah dua-duanya demen. Zulaikha demen, Nabi Yusuf juga demen. Dari mana kita tahu? Ya Allah cerita. Falamma hammat bihi hamma biha. Tapi emang yang perempuan itu emang begitu gayanya perempuan kalau demen. Ya kan? Hammat bihi perempuannya dulu demen, Zulaikhanya dulu demen. Tapi Yusufnya demen enggak? Demen juga hamma biha. Orang ganteng didemenin sama orang cakep, pasti demen. Mbak, sepantaran dah. Tapi kan Allah kasih falaula ra'a burhana rabbi, dikasih burhan, dikasih jaga-jagaan. Sehingga dia ingat Allah. Artinya bahwa ketika kita sudah mau takut kepada Allah meskipun udah duduk ya kan di kesempatan yang ditunggu-tungguin, maka Allah akan jaga diri kita, fa innal jannata hiyal ma'wa, dan surgalah tempat kita berpulang. Dan ya, menyatakan akan dirinya daripada disukainya, maka bahwasanya surga itu tempat ya kediamannya. Nah, itu yang dua baris ke bawah itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa liman khafa maqama rabbi jannatan. Apa maksudnya? Artinya, dan bagi orang yang takut ya akan maqam, ya tempat kedudukan, kalau bahasa sekarang eksistensi Allah, keberadaan Allah itu, maka dia punya dua surga, jannatan, dua surga. Mudah-mudahan kita bagiannya, baik itu surga Firdaus, surga Royan, atau surga-surga yang lain, sehingga mudah-mudahan duduk kita di majelis Nuril Ahbab ini, udah pasti hakul yakin kita duduk di sini karena salah satunya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin, takut kalau udah wayahnya enggak ngaji. Tapi kalau kita ngaji paling enggak alhamdulillah takut kita hilang. Ya kan? Ya ketemu teman ya enggak bengong. Ya kan? Paling kagak kita takut datang ke sini karena dorongan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting dan paling pasti enggak ada apapun kejadian yang ada di muka bumi ila kata Allah, kecuali memang Allah sudah tulis. Maka kita ada di sini karena kita takut dengan itu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, Allah berikan kita kemanfaatan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita rasa sesuatu yang sedang-sedang saja.
takut kita sedang-sedang aja, khawatir kita sedang-sedang aja, rasa gelisah kita sedang-sedang aja. Enggak sampai was-was, enggak sampai mengarahkan takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya Ustaz Ibnu Aswandi tadi aja, yang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang dia sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin jamaah ada yang mau bertanya, mungkin dua orang. Kami persilakan. Mungkin dari masalah ini atau di luar materi pelajaran juga boleh. Kami persilakan untuk dua orang. Alhamdulillah. Ayo, teman. Ya, teman. Itu kalau dalam surat Al-Ma'un kan araita jika jil biji ada reka haji yaitu liyakin. Kalau kita kan, kalau liyakin itu kan yang berarti bapak ya. Nah, apa maksud kategori orang yang menjadi ibu kan disebut ya tiap juga. Apa kalau tiap itu dimasukin ke situ juga tuh gimana? Ya. Masih ya. Sama-sama. Ada beberapa kalau memang terkait dengan yatim ini, ya. Yang pertama, fata abuhu. Ada yang menyatakan hilang bapaknya, meninggal bapaknya. Ya. Yang kedua, di kaul yang lain, ya. Fata walidayhima. Meninggal atau hilang antara keduanya. Artinya kalau niat yang kedua bisa ibu juga, gitu. Bisa ibu atau bisa bapak. Memang dalam beberapa literasi tidak diketemukan yatim piatu, ya. Yang ada nih yatimnya saja. Di kita ngetren, termasuk halal bihalal kan nggak pernah ada di kita mana juga. Halal bihalal yang ada cuma di Indonesia. Kita cari di kitab manapun gak ada tuh halal bihalal yang ada silaturahim. Yang ketiga terkait anak yatim ini, ya, inda qudratihimul hayah. Yang ketiga itu dia mampu berkehidupan sendiri. Artinya nggak ada babanya, nggak ada emaknya. Tapi dia udah mapan hidupnya. Karena ada beberapa anak yatim begitu. Dulu waktu kecil kita perhatiin emang susah benar. Begitu alhamdulillah kerjaannya bagus. Ya alhamdulillah. Kayaknya lebih-lebih dari babanya, dari emaknya. Dari mana kita lihat? Ya dia udah naik motor. Kita tanya, ya alhamdulillah berguna sama ngaji. Itu artinya kan dia mampu. Nah, dalam hal surat Al-Ma'un ini, sebetulnya kan yang didorong adalah rasa
saling tolong menolongnya. Di antaranya dengan tidak menyia-nyiakan anak yatim, bahkan mungkin menghardiknya. Maka solusi antara ketiga ini, ya kan? Ada orang yang mohon maaf, babanya enggak ada, emaknya ada. Tapi emang emaknya gigi, emaknya apa baik didagangin, apa baik dilakonin. Itu bocah alhamdulillah sekolah, ya kan, sampai bahkan kuliah. Meskipun emang ya biasa-biasa aja. Tapi ada juga, emaknya kagak, babanya ada. Malah tak kelihatan lebih susah lagi. Ada emaknya doang, gak ada babanya, kayaknya sih alhamdulillah. Enggak kebangetan susah, tapi ada yang kemudian emaknya kagak, babanya ada, tapi ya emang Romana susah bener. Nah, dari situ kita bisa menarik, ya kan, dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait surat Al-Maun ini, diantaranya Abul Fida Ismail Ibn Qasir menyatakan, takafuluhu inda istiqamah hayatuhu. Kita mengayomi anak yatimnya, kalau bahasa kita apa? Di sini. Menyantuni. Ya. Kita menyantuni anak yatim itu sampai dia istiqamatihi. Sampai dia udah bagus kelihatannya. Ketika dia udah bagus, udah kelihatannya enak, nyaman, itu sebetulnya tidak ada kewajiban menyantuni. Gitu. Kan di beberapa tempat ya biasa disantunin, kagak, kesian gitu. Padahal HP-nya udah cakepan dia dah. Cakepan dia kemana-mana. Dia mau matanya sampai 5 HP-nya. Dan itu artinya bahwa kehidupannya udah bagus. Kewajiban kita melepas dia. Maka ada dorongan orang mustahik itu jadi muzaki. Anak yatim itu jadi muzaki, bukan mustahik. Artinya memang saat disantuni dia jadi mustahik, tapi dorongannya menurut saya Yusuf Qardawi itu didorong untuk kemudian jadi muzaki. Nah, kembali ke pertanyaan Ustaz Jamal, dua-duanya boleh. Boleh dalam artian ada kol yang menyatakan bapaknya yang enggak ada, emaknya enggak ada, ya. Atau bahkan di antara keduanya enggak ada, tapi kehidupannya kelihatannya lebih baik dia ketimbang kita. Nah, berarti ada batasan-batasan di situ. Ya, batasan enggak punya bapak jadi yatim, batasan enggak punya emak jadi yatim, batasan enggak ada dan dua-duanya yatim ketika dia belum istiqomah kehidupannya. Tapi kalau udah kehidupannya udah megang motor, apanya udah bagus, berarti nggak perlu disantunin lagi. Kira-kira begitu sih. Allah wala biswa. Ya, ada. Pertanyaannya seperti apa? Kalau memang kita kewajiban yang dunia anak yatim yang mungkin di bawah umur, biasa gitu kan, di bawah umur yang kewajiban kita yang dunia. Nah, dalam hal penyambutan ini, kebanyakan di masyarakat kita itu nunggu biasanya. Nunggu yang namanya kalau orang kampung bilang lebaran yatim, Muharraman, gitu namanya. Nah, terus bagaimana dalam kehidupannya? Kalau emang yatim itu
wajib yang kita nyantunin karena dia belum hidupannya belum layak gitu. Terus bagaimana? Sebelum bulan Muharram kebanyakan daripada yang kita lihat yatim itu mencari kehidupannya sendiri dengan cara ya banyak mungkin jadi anak kolong lah gitu temannya. Terus yang disalahin siapa? Apakah kita? Kita yang mungkin di dalam surah Al-Ma'un itu wajiban kita menyantuni. Apakah emang kebiasaan kita gitu temannya? Kalau lagi acara, oh nyantuninnya gitu temannya. Yang jadi pertanyaan, kehidupannya sehari-hari itu bagaimana? Sedangkan banyak mungkin panti-panti gitu ya. Panti yang mungkin, yaitu ada yayasannya yang mungkin ditampung. Tapi yang kehidupan di masyarakat yang ada, yang itu yang perlu dipermasalahkan bagi Ustaz Jamal yang mungkin mengaji, yang lebih paham tentang surah Al-Ma'un. Mungkin hanya itu kiai terusannya. Cuma banyak kiai. Iya. Ada lagi enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Kalau tadi menanyakan santunan yatim ya, sebelum masuk pada kehidupan di Muharram, soal-soal kita itu dibawa dari itu kan, gue mau mencari nafkah sendiri. Tapi kalau kita ingat kembali pada pelajaran dasar kita waktu SMP atau SD, kita ingat waktu itu PMP. Pasal 33, bukankah anak yatim itu di 33 atau 44 ya? Iya, 34 ya. Nah, dipihara oleh negara. Akhirnya pada tahun berapa itu, yang ada presiden lalu, hilanglah PMP itu. Sangat misal juga itu, kayak kita miris banget itu. Karena itu semuanya kita diatur sama negara, dan semua dipelihara oleh negara. Akhirnya sekarang dikembalikan, dilimpahkan ke kita semuanya. Memang itu yatim piatu itu memang tanggung jawab kita, lebih khususnya buat muslimin. Demikian itu hadisnya. Cuma tambahkan, kalau bisa sih PMP dikembalikan lagi. Ada PMP, ada? Ada. Oke. Sepakat pokoknya begitu. Hanya saja begini mungkin ya. Apa yang disampaikan guru kita memang sepakati. Sebetulnya yang kita lakuin itu dilakukan oleh orang tua kita dulu. Hanya saja perbedaan dimensi zaman itu berpengaruh. Dulu sepengetahuan kita nantuin anak yatim dan seterusnya itu kita nggak jarang tahu siapa yang nyantunin, ya kan, orangnya siapa. Kalau sekarang karena medsosnya luar biasa, cepat, ya kan, alhamdulillah bisa menyantuni anak yatim. Itu kan mengurangi sebetulnya zikiran kita. Dari zaman dulu kita diajarin zikiran sampai kul wallahu ahad a'udzu birabbin nas wal falaq, kita ngajinya enggak pakai Quran. Guru kita baca, kita dengerin dulu surat Jaini, terus Bang Abi, Haji Yusuf. Itu kita emang nggak ada Qurannya di musola itu. Coba Jambas, dia baca kita ngikutin, dia baca kita ngikutin, emang Qurannya kagak ada. Tapi alhamdulillah dari situ kita bisa baca pikiran habis sembahyang. Meskipun sekarang ada yang pakai kecuk 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 dengan
Itu sebenarnya bagus dan boleh. Bahkan dulu dalam kitab Syiar A'lam Nubala, sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Sahr atau kita kenal dengan Abu Hurairah, itu bikin tali panjang, dibikin, diikat-ikat. Ikatannya sampai alfa uqdah, 2000 ikatan. Cuman buat zikiran. Dan orang tua kita dulu tasbihnya gede-gede. Panjang-panjang. Bahkan yang diamalin sejauh sekarang kalau baca maulid 12 pasal. Zaman dulu muludan itu enggak ada yang ceramah. Muludan itu enggak ada yang ceramah. Udah baca maulid, maulid dibaca semua. Karena emang dibaca semua sampai malam, tutup doa udah makan. Kalau kita kan agak berubah, potong-potong, ada yang ceramah. Kan yang ceramahnya banyak biasanya, sampai 12. Tapi ada yang satu. Malah saya dengerin ceramah 2 jam setengah. Itu Kiai Sukron Mamun. Sejadian dia, assalamualaikum, saya pasang itu tuh, stopwatch. 2 jam setengah lewat 5 menit. Gila, aki-aki. Ngomong 2 jam setengah lewat 5 menit. Iya. Sendirian gitu. Tapi ada memang banyak yang enggak sampai 2 jam setengah. Ya, 3 menit, 5 menit rapi. Nah, ini saya rasa orang tua kita dulu nih udah ngajarin kita, cuman karena sekarang zamannya medsos akhirnya itu enggak berbekas gitu kayaknya. Nah, sehingga kayaknya ada momentum-momentum diangkat gitu. Sebetulnya dulu juga begitu, tapi karena tidak ada efek dari medsos sehingga romannya orang tua dulu ikhlas-ikhlas banget gitu. Redo-redo banget kayaknya. Sehingga ya kayak sekarang kita nikmatin. Mudah-mudahan sih kita enggak kegerus begitunya. Enggak momentumnya silakan. Tapi kegerus dengan tadi show up-nya dan seterusnya, mudah-mudahan gak ngalahin ridho kita kepada Allah. Yang terakhir, anak-anak yatim ini kadang-kadang dengan siapa dia itu hongkoknya. Nah, ini kewajiban kita sebetulnya. Jadi kalau dia udah dari kecilnya hongkoknya sama temennya, itu biasanya apa itu temennya gak ngaji. Udah sampai tua gak ngaji. Ada sampai sekarang yang anak yatim begitu. Sampai tua gak ngaji. Kenapa? Teman kongkonya juga gak ngaji. Nah, mestinya nih kalau emang ada di kita yang kita kenal, penting juga kita ngingetin. Ya kan? Karena yang dibangun kan jiwanya. Baru kemudian badannya. Iya sih sekarang seger, tapi nanti kan bayangin siapa. Nah, ini yang gak disadarin anak-anak yatim itu. Dia emang urusan dia, emang hak dia. Tapi sayang rasanya ketika, mohon maaf, dia akhirnya gak ngaji. Bahkan udah gede gak ngaji, karena emang teman-temannya begitu semua. Mudah-mudahan sih teman-temannya ya teman anak kita, teman adik kita. Sehingga paling kagak dia ada kemauan. Sehingga timbul rasa pengen beribadah. Itu kira-kira ya. Tapi kalau udah ngobrolnya dan jauh, repot juga. Ini kayaknya ada wayanya kayaknya. Ada wayanya kayaknya. Ya Rabbana astarafna bi annana astarafna
فأننا أشرفنا على الذي أشرفنا فتب علينا توبة وتغفر لكل خوبة واستر عوراتي وآمن رواتي فاغفر لوالدينا ربي وقولنا والأهل والإخوان وشائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين جماعة يا ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سهلي بالمصطفى رسولي اللهم بكل سهلي بالمصطفى رسولي اللهم بكل سهلي صلى وسلم ربي عليك أدى الحبي وآمني وصحبي إذا دكا في صحبي والحمد للإله في البدر والثناء الحمد لله رب العالمين. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.